Sana aku pun kau nak kata orang. Tadi malam ulur. Saya 8 tahun dulu di sini. Protokol Bupati Kukurusman. Di Desa Lunggal Yosujaya, Pak. Yang hari ini pendidikan pembakaran dan penyitaan beku. Itu bagaimana, Pak? Apa benar, Pak? Oh, saya enggak tahu. Tadi warga katakan ini milik Bupati Aceh Barat, ya, Pak. Lahan mana ada milik Bupati? Bukan. Milik siapa, Pak? Milik perusahaan. Perusahaan Bapak? Ya, saya enggak punya perusahaan lagi. Oh. Yang kelola... itu wilayah Aceh Barat. Wilayah Aceh Barat, Pak? Iya. Tanya aja sama klaim Pak Gam. Itu Cijaya, Pak? Ah, macam mana itu sudah ada apa semua. Berarti enggak ada itu, Pak. Yang 70 hektar katanya mau dirampas oleh Bapak, Bupati. Mana lah Bupati bikin rampasnya, gua katalah. Jadi gimana juga itu, Pak, sebenarnya, Pak? Itu tanah masyarakat dijual ke perusahaan. Ya itu kan punya warga Aceh Barat dan itu wilayah Aceh Barat. Terkait pembakaran dan perusakan di lahan itu bagaimana, Pak? Apa enggak, saya enggak tahu. Baik Barat sama ini. Bukan. Punya perusahaan. Tapi warga mengatakan sudah pernah melakukan mediasi dengan Bapak dan ke rumah. Oh, saya mereka sudah datang, saya bilang enggak ada urusan sama saya. Jadi siapa juga, Pak, yang bertanggung jawab, Pak? Si Boy. Dia yang dari perusahaan. Itu pesan dari Bapak, si Boy. Bagaimana itu? Sudah saya bilang saya tidak urus perusahaan lagi, nyek-nyek-nyek-nyek. Oke, okay. Terima kasih, Pak. Donya ndang kebanyakan. Bupati, ya. Saya tuh kalau ke pondok sini bernostalgia saya. Ya 8 tahun jadi protokol di sini. Ajudan Bupati, ajudan hilang, Bupati aja.